1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kepada saudaraku semuanya dimanapun panjang berada yang di seluruh Nusantara tanah air Indonesia yang kita cinta ini, dari Sabang sampai Merauke dan yang ada di luar negeri pun, semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu tercurahkan rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan sehat wal afiat, diberikan rezeki yang lancar melimpah ruah, halal barokah dunia akhirat. Dan pada kali ini saudaraku, kami akan melakukan proses mediumisasi lagi untuk menghajar semua tentara-tentara Israel yang ada di sana, yang sekarang lagi menggempur saudara kita yang ada di Palestina. Mohon doanya selalu, dan semoga saya beserta tim selalu diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat wal afiat. Dan apa yang menjadi tontonan ini semoga dapat dipetik hikmah dan pelajaran yang baik, yang positif untuk saudaraku semuanya, terutama semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat. Mari kita bersama-sama untuk mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, yang telah gugur di sana dan yang masih berjuang di sana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kana mudi wa iya kana sini dina syurga ta muslim syurga ta dina alam ta alim wa rajim wa alim. Mari semangat saudaraku. Mohon doanya. Akan saya panggilkan mediatornya. Masuk Mas, mediator. Dan langsung kita eksekusi aja. Dan ini saya sedang nyimak tontonan live. Live Israel yang lagi menggempur, menyerang saudara kita yang di Palestina ini. Ini kita ambil cara live. Waktu live di sana. Nah, ini live. Kelihatan? Alhamdulillah ini sudah. Siap Mas? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta semua rupanya mediator ini dari ujung sampai kepala dibersihkan dari penyusup, dari jenis dan semua di selangor, kesakitan, cekurnya yang ada. Semua itu dekat, terlempar semua, terpentalkan raga jenis. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minta diprotek ya Allah, tidak bisa disusupi. Nah ini tentara Israel yang sedang di sana, kita hajar bareng-bareng. Alhamdulillah ini sudah bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya minta semua ruh dan sukmanya tentara-tentara Israel yang saat ini sedang menyerang saudara kami yang ada di Palestina, yang ada di sana, tentara-tentara Israel ini, semuanya berapapun jumlahnya, semuanya yang sedang tembak-menembak ini, yang ada di dalam tank dan yang lari-lari ini, seluruhnya tangkap, tarik semua ke tangan saya. Allah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta semua benteng-bentengnya jin setan seluman iblis yang menduduk tersebut, semuanya sallallahu alaihi wasallam, seluruh ilmu-ilmunya juga dicabut semua dari jungkir kisah bijim bala Allah. Saya minta agar ya Allah tidak bisa kemanapun, tidak bisa lari sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Rudal untuk meroket kepala-kepala yang tentara Israel yang di depan saya ini. Roket kepala yang sampai meledak semua tank-tanknya sendiri, roket-roketnya dan pesawat-pesawatnya, rudal-rudalnya menghantam semua pasukan-pasukan Israel ini. Hantam semuanya sampai meledak, hancur semuanya, berkeping-keping semuanya. Saya meminta seluruhnya, ros dan sukmanya, tentara-tentara Israel yang dalam wadah jasad mediator ini, kemplang jagat 100 juta triliun kali lipat, sampai pecah. Sampai otaknya berlembut. Sampai matanya mecak. Jantung-jantungnya semuanya kemplang sampai pecah seluruhnya. Pecah seluruhnya, hancur semuanya. Seluruhnya tulang-tulangnya hancur menjadi cair, menjadi darah. Allah. Ya Allah, saya minta diberikan timah panas yang membara dari neraka jahanam. Dan seluruh tubuhnya semuanya, dari ujung kaki sampai ujung kepala semuanya, mendidih semuanya, masuk semua, mendidih semua, lebur semua tulang-tulangnya, jasad-jasadnya yang ada di sana. Dan saya minta dihubungkan semuanya dengan jasadnya yang ada di sana, ditebus sampai jasadnya yang ada di sana. Ya Allah, secara nyata bihaqi wujudullah, hanya Allah yang berhak wujud. Semuanya mereka tidak berhak wujud, hancur semuanya. Semua jantung-jantung yang cabut semuanya, ya Allah. Tentara-tentara Israel ini cabut seluruhnya, Allah. Seluruh lapisan berapapun dari iblis semuanya tembus semuanya, dilebur semuanya, ya Allah. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, semua tulang-tulang remuk, hancur menjadi cair, menjadi darah. Ya Tuhan, fokoidim. Lebur semuanya, sallallahu alaihi wasallam. Dadanya pecah, perutnya pecah, sampai ususnya terburai semuanya. Hancur, lebur semuanya, sallallahu alaihi wasallam. Saya minta ya Allah, semuanya mati sekarang juga. Tidak ada kesempatan lagi, seluruhnya dimatikan. Ya Tullahi Fokoitihi. Saya minta semuanya, roh dan sukmanya tentara-tentara Israel yang dalam tubuhnya mediator ini, diikat semuanya menjadi satu, dihubungkan dengan jasadnya yang ada di sana secara nyata. Dibuang semuanya ke kerak dasar neraka jahanam yang paling bawah, dikunci selama-lamanya sampai hari kiamat. Allah. Keluar dari tubuhnya mediator, dikeluarkan bersih. Bersih semua efek-efeknya, bekas-bekasnya semua menguap. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Abil, enggih Gus, efek matanya saya bengkak, wajahnya bengkak, keringat. Gimana rasanya? Panas, panas, pas masuk gimana? Panas, masuk banyak sekali Gus. Banyak? Banyak sekali tentara-tentara bawa senjata di sana. Bingung mau bicara, langsung kepalanya ada yang pecah kayak kena hantaman apa gitu, langsung waduh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjuang membantu saudara kita yang ada di Palestina. Amin. Ya, mari kita doakan bersama-sama lagi saudara kita yang ada di Palestina semuanya, yang masih berjuang, yang masih hidup di sana, dan yang telah gugur semuanya, semoga selalu mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Dan jin beliau. Al-Fatihah.
Coba tak tarik lagi. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin ya. Ya Allah, saya minta salah satu roh dan sukma tentara Israel yang ada di sana yang bisa saya ajak bicara. Tarik ke dalam saya. Allah. Cepat semua masuk seluruhnya, bersihkan dari seluruh penyusup-penyusup yang ada. Tendang semuanya, lapisan-lapisan iblis semuanya jebol, tendang semuanya, lemparkan neraka jahanam. Turunkan itu, turunkan senjata kamu atau menembak kamu sendiri. Saya minta apabila dia menembak, menembak dirinya sendiri. Nih. Kun fayakun. Nih. Saya minta tembak agar bisa bicara bahasa Indonesia dengan fasih, dengan lancar. Allah. Oh. Sinkron dengan wadah jasad mediator ini. Apa? Siapa kamu? Kenapa saya ada di sini? Sedang apa kamu di sana? Saya di sana sedang ngerang rakyat-rakyat Palestina. Saya sedang ada di pertempuran. Sudah berapa banyak kamu membunuh saudara-saudara saya yang ada di Palestina? Banyak tak terhitung. Siapa yang menyuruh kamu? Pimpinan kami. Siapa itu? Nyawan berperang sendiri siapa? Itu sudah mandatan dari panglima-panglima, dari presiden, dari perdana menteri. Dari menteri kamu? Benyamin-benyamin itu? Betul. Kamu yang asli dari Israel apa dari Amerika? Saya dari Amerika. Saya pasukan bantuan. Apa yang kamu rasakan setelah membunuh saudara-saudara kami yang ada di Palestina? Kami ingin menyelesaikan tugas dengan cepat, dengan membinasakan Palestina. Apa yang menjadi motif tujuan kamu menyerang Palestina? Kami ingin membantu saudara kami yang ada di Israel. Membantu gimana maksudnya? Itu kan bukan tanah kamu. Tapi kenapa kamu rampas? Ya, karena saya ingin membantu saudara saya untuk menyebarluaskan daerahnya. Dan di mana minoritas menjadi mayoritas. Yang tidak punya, yang dulunya negara kecil menjadi negara yang besar. Nah ini dilihat aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Samyang Rucahyani Nirwana. Ya Allah, saya minta semua seantero Israel, dataran Israel seluruhnya, beserta pohon-pohon gorkot yang ada di sana, semuanya dibakar hancur semuanya, ya Allah. Dibakar semuanya, ya Allah. Didatangkan angin tornado yang ada di sana. Didatangkan secara nyata, ya Allah. Bihaqi wujudullah, hanya Allah yang berhak wujud. Hancur mereka semuanya, ya Allah. Dibakar hancur semuanya. Bumi, dataran, seantero Israel semuanya dibakar semuanya, stop. Ya Allah. Stop it. Stop. Fakotihim. Stop. Allah. Semuanya terbakar semuanya, ya Allah. Serta pohon-pohon gorkot semuanya yang telah ditanam yang ada di sana. Seluruhnya terbakar habis semuanya. Bakar seluruhnya, subhanallah. Hancur semua warga-warga Israel yang ada di sana, beserta kaum-kaum Yahudi yang ada di sana. Kenapa kamu nangis? My girlfriend. Oh, nangis kamu? My girlfriend. My girlfriend. Kamu bawa senjata kok nangis? Cengeng kamu? Pacar saya di sana mati. Pengecut ya kamu ya? Setelahnya kamu kan gak berani kan merang satu lawan satu hadapan-hadapan sama Palestina. Mana beraninya, beraninya dari jauh kamu. Masa ada tentara nangis seperti kamu? Ya?
istri saya mati. Jangan luculah kamu. Ya, mau tak bunuh sekalian. Kamu sendirian lah kamu di sini. Yes. Yes. Kamu membunuh pacar saya di sana. Emangnya kamu punya pacar? Yang punya kucing kamu. My girlfriend. Apa yang kamu sembah? Apa yang kamu sembah? Kamu punya agama apa di sana? I'm Kristen. I'm Kristen. Oh, kamu yang Kristen. Bukannya Zionis semuanya yang di sana tentara Israel? Yes. Kebanyakan ateis. Kebanyakan Zionis banyak. Berbagai macam negara. Tentara-tentara ini kok kenapa kamu nangis? Kamu jangan ngelawak kamu. Pacar saya mati, kamu bunuh. Duh, saya ngapain? Oh, saya kan membakar di sana. Dia sedang ada di sana. Syukurlah, biar hancur semuanya. Kamu tak tanya, jawab ya. Kamu sudah menikah belum? Belum, itu pacar saya. Belum. Nanti setelah perang, nanti kamu masih muda. Yes. Kok malah nangis. Tuh, tentara gadungan ini. Kamu tentara asli Navi, kamu army sana apa? Kamu tentara gadungan ini? Saya tentara asli. Asli? Asli. Saya berencana menikah setelah perang di sini. Dan pacar saya ada di sana. Kamu mengubur semua impian saya. Katanya kalau di sana setelah menyerang Palestina, kamu semuanya pesta pora, iya? Senang-senang kamu? Ya. Kenapa itu listrik-listrik terus jaringan internet, air kamu matikan semuanya, kenapa? Itu adalah sumber utama. Berutama gimana? Kekuatan sekarang adalah media. Oh gitu. Internet mati enggak akan ada yang bisa mengakses. Palestina kekuatan utama sekarang media. Betul. Kita terus memonopoli, kita menguasai media dengan cara seperti itu. Kita membinasakan sumber-sumber makanan yang ada di Palestina. Ngajar ya kamu ya. Dan juga banyak wartawan-wartawan dari Indonesia juga kamu incar. Saya tidak tahu, semua yang ada di sana harus mati. Cuman itu. Berarti di sana yang semuanya musuh. Air minum, supermarket, rumah sakit, ambulan, semuanya. Puas kamu? Puas kamu membunuh saudara saya yang ada di Palestina? Iya. Senang? Senang karena ini ada tugas. Bagaimana kalau kamu yang mati di sana? Itu adalah risiko. No, resiko. Ya. Siap mati kamu? Ya. Itulah sumpah saya sebagai tentara. Benar. Betul. Sudah berapa tahun kamu jadi tentara? 7 tahun. Apa jadi jabatan kamu? Kopral? Komandan Bintang 3. Komandan Bintang 3 nangis. Masa ada? Gimana perasaanmu membunuh orang yang kita cintai? Ya kamu juga membunuh saudara saya dari Palestina. Bagaimana perasaan kamu? Itu beda. Apa beda? Beda. Dihancurkan sekalian sama Allah, seantero Israel semuanya, serta Perdana Menteri kamu. Bagaimana keadaannya Perdana Menteri kamu sekarang? Jujur kamu? Oh, meledak kamu. Sedang terkapar di rumah sakit. Apa? Sedang terkapar di rumah sakit. Yang keras. Sedang terkapar di rumah sakit. Nah kan? Kenapa ini? Sakit, kondisinya lemah. Sakit, kondisinya lemah, drop. Sebentar lagi mati itu Perdana Menteri kamu. Sekalian sama Presiden Amerika mati sekalian. Siapa itu namanya? Joe Budek itu. Iya. Yeah.
Jangan nangislah, tentara nangis. Mana senjata kamu? Gak bisa dipakai ya? Saya masih bergabung. Saya masih merasakan kesedihan. Biar semua umat Islam nanti bersatu berdoa agar Israel semua diratakan sama Allah semuanya. Di bumi hanguskan, dibakar semuanya. Datangkan terpedo sama Allah. Seperti di Hawaii itu loh. Ingat kamu di Hawaii? Ya. Di Hawaii Amerika itu. Ya. Hancur semuanya satu kota itu. Ya. Untuk itu sebelum itu terjadi. Semoga seperti itu. Kita harus segera membinasakan Palestina. Sudah banyak bantuan yang datang. Terus kalau kamu sekarang di sini apa yang kamu andalkan? Apa? Wong kamu di sini sendirian? Pangkat gak ada, senjata mana? Senjata gak fungsi, alat perangmu gak ada, teman gak ada, uang gak punya. Yes. Ya syukurlah kalau memang kamu memang bintang tiga. Pedek. Saya minta tusuk jantungnya, tembus caranya. Teropet semuanya menjadi dua. Ya Allah, saya minta tor. Timah panas dan neraka jahanam ya Allah, fokoitihim. Hancur semuanya ya Allah, tor timah panas mendidih semuanya, tubuh-tubuhnya semua. Jantung-jantungnya mendidih semuanya. Kepalanya mendidih semua, tubuhnya mendidih. Hancur lebur semuanya serta tulang-tulangnya yang ada di sana. Dihubungkan dengan jasadnya yang ada di sana. Allah. Dan semua rasul tentara Israel ini keluarkan dari wadah tubuhnya mediator, buang semuanya. Kalau Allah keluarkan semuanya bersih, seluruh efek-efeknya bersih semuanya, saudara. Efek-efeknya bersih semuanya hilang semuanya. Alhamdulillah saudaraku. Dah, terima kasih. Break dulu. Insyaallah besok kita buat video lagi. Doakan dengan sebisa kami, semampu kami. Walaupun ini kecil bagi kami, artinya bantuan kami. Tapi yang penting kita ada rasa kepedulian untuk saudara kita yang ada di Palestina. Apa yang kita perbuat pasti ada, semua nanti ada panennya. Jadi apa yang kita perbuat baik, ya akan mendapatkan baik. Apabila yang kita kerjakan itu buruk, ya akan panen keburukan. Jadi kita harus menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga segera dihancurkan semua bumi Israel yang ada di sana oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakar semua yang di bumi, hanguskan, datangkan tornado-tornado. Sekian dari kami saudaraku, mohon doanya selalu. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.